Oke, ini ada Aurel, ada bos mimpi NTT yang lagi nyetir. Dan kita dalam perjalanan ke mana, Aurel? Ini navigator kita nih. Roti Klot. Bukan, tadi nama tempatnya apa? Sabanase. Tempat wisata. Kita dalam perjalanan ke Sabanase. Kecamatannya atau Bomarat ya? Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu di perbatasan dekat dengan perbatasan, kecamatan yang paling dekat dengan perbatasan Timor Leste ya. Timor Leste. Nah, ini banyak yang ini baru pulang apa dari rekreasi. Ini kan jalannya kan ke arah pantai. Jadi kalau hari Minggu begini banyak yang ke pantai. Ini dia lokasi Sabanase. Rame. Nanti Sabanasenya ini ada cabang masuk ke dalam. Ini dia lokasi Sabanase, spot Sabanase. Ada pintu gerbangnya. Masuk, kartis. Bayar kartis dulu kan? Kartis dulu kan ya? Kartis dulu. Oke. Kartis untuk tukar dengan? Rupiah atau tena? Di dalam? Ada. Di dalam teman-teman ada tempat ngopi, ada di dalam ada tempat ngopi ya kakak, tempat ngopi kayak semacam kafe begitu kan. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk, itu masih ada Tom sama Aurel masih lagi urusin kartis. Kita salin duluan, kita lihat apa. Maksudnya gratis, cuman kartisnya itu buat dibuka dengan minuman, kopi atau teh di tempat mana. Nah ini banyak orang nih. Banyak orang. Ini yang sudah pada mau pulang. Katanya paling enak di sini kalau sore ya. Sore itu apa bisa dapat sunset. Kita tadi mobil parkir di luar ya, padahal bisa masuk sebenarnya. Di sini bisa masuk teman-teman. Sore nak. Nah ini di tempat ini kita bisa lihat pemandangan dengan backgroundnya Bendungan Roti Klot. Nah, banyak orang nih. Ini dia, si Sabanase. Hati-hati. Wow. Oh iya, ini tadi tiket kartis. Gratis kopi. Itu kelihatan teman-teman bendungan Roti Klot. Iya, dari sini kita bisa lihat pantai, laut, Atapuku. Jadi tadi kartisnya per orang 5.000 bisa ditukar dengan kopi atau teh secara gratis. Jadi ini kami dari situ masuk membawa 3 buah kartis dan kami tukar dengan 2 gelas kopi dan 1 gelas teh untuk
teman cewek. Ini Aurel dapat teh. Keren. Aurel dapat teh dan saya dapat kopi. Kalau di sana ada spot buat foto-foto bagus. Nanti sebentar kita ke sana. Ini dia tempat wisata kita. Nah, ini ada buat tempat foto. Bisa naik. Maksudnya kamu sini. Ini bagus. Awas, hati-hati. Keren ya. Kopinya enak. Keren ya. Nanti baru bayar. Itu satu orang 2000. Jadi harus bayar yang itu. Satu orang 2000. Jadi kalau kita 3, 6000. Di sana tempat spot foto itu mau bayar. Spot foto ini dibayar semua. Spot fotonya dibayar semua. Ini bagus tempatnya, tapi harus hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Bentar maning bang, desa Toto. Desa Toto. Mau foto? Thank you.